أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أين آل الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فصل لربك وانحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى صحبه أما بعد. Alhamdulillah, saudara yang kami muliakan, kita akan menghadapi bulan besar dan sekaligus kita akan menghadapi bulan Tasyrik, di mana pada bulan ini ada bulan berbagi dengan sesama untuk berkurban untuk menuju ketakwaan. Para pemirsa dan saudara yang dirahmati Allah, korban atau tadhiyah ini pada dasarnya adalah kita menyembelih unta atau menyembelih sapi, yang mana unta dan sapi ini cukup untuk 3 orang. Kemudian kambing satu ekor cukup untuk korban 1 orang. Ya, tujuan dari korbannya adalah taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah, agar kita mudah-mudahan termasuk orang yang dekat pada Allah dan ketakwaan kita diterima oleh Allah. Adapun waktu menyembelih korban ini pada dasarnya ya, mulai datang atau masuk ketika matahari di bulan Nahar atau tanggal 10 Dzulhijjah ini muncul. Kemudian ditambah dengan seukuran waktu, yang mana kira-kira jika orang itu melakukan sholat Id, ini cukup untuk sholat Id dan 2 khutbah. Ini jika dilakukan oleh orang yang tidak melakukan sholat Id, maka ukuran waktu. Nah, kalau orang kaum yang melakukan sholat Id, ya tentunya setelah pulang dari sholat Id. Ini menurut pendapat madzhab Syafi'i. Adapun akhir dari waktu korban adalah akhir hari Tasyrik. Yang menurut Imam Syafi'i, akhir hari Tasyrik adalah hari tanggal ke-13, karena menurut madzhab Syafi'i dari Tasyrik dihitung dari tanggal 11, 12, dan 13. Ini berbeda dengan pendapat daripada Abu Hanifah dan Malik, yang mana Abu Hanifah dan Imam Malik ini menghitung bahwa hari Tasyrik ini hanya 2, yaitu tanggal 11-12. Meskipun ada yang mengatakan berkaitan dengan madzhab Malik dan madzhab Abu Hanifah, bahwa beliau berdua menilai bahwa tanggal 10 dan hari Nahar adalah sudah termasuk hari Tasyrik yang pertama, sehingga tetap menurut beliau 3. Hanya saja bagi beliau berdua atau madzhab berdua Imam Abu Hanifah dan Malik, tidak berakhirnya tanggal 12 Dzulhijjah, sedangkan madzhab Syafi'i berakhir sampai berakhirnya atau tenggelamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah. Adapun daging korban itu nanti harus disedekahkan kepada kaum fakir dan miskin. Wajah atas tahu jiban milah utriyah belum tahu yang disunah ya. Jadi korban yang sunah ini dagingnya disedekahkan kepada fuqara wal masakin, fakir dan miskin. Akan tetapi orang yang berkorban ini hanya boleh orang yang boleh milih ikut makan dagingnya, namun disunahkan tidak melebihi sampai 1/3 daripada korban. Wa istaratu fi lahmi. Adapun syarat daripada dagingnya korban yang akan dibagikan kepada fakir dan miskin ini disyaratkan untuk dibagikan mentahan, belum dimasak, sehingga para fakir miskin dan juga orang-orang yang menerima bagian ini bebas nanti akan mentasarufkan atau menggunakan, atau akan dibuat apa.
sesuai dengan yang diinginkan, ini mereka punya kelonggaran. Oleh sebab itu, seandainya ada orang fakir atau orang miskin ataupun yang lainnya yang menerima daging korban, kemudian mereka berkeinginan untuk menjualnya, sehingga bisa digunakan nanti untuk menutup kebutuhan pokok, ini boleh, ataupun mentasarufkan apa saja terserah bagi mereka, sehingga ketika dibagi secara mentah mereka punya kebebasan dan keleluasaan untuk mentasarufkan daging yang dia terima. Oleh sebab itu, berkaitan dengan korban ini tidak cukup apabila daging korban ini dibagikan sudah berupa makanan yang dimasak. Kemudian para fakir miskin diundang untuk makan daripada daging korban itu dimasak. Ini tidak cukup. Sehingga tidak ada keluasan dan kebebasan bagi fakir miskin yang akan menerima bagian dalam mentasarufkan sesuai dengan keinginannya. Ini berkaitan korban. Adapun korban yang dinazarkan, ya, maka orang yang melakukan korban ini tidak boleh memakan sedikit pun dari korban tersebut. Ya. Tapi berkaitan korban yang dinazarkan, orang yang melakukan korban ini wajib dan harus mensedekahkan seluruh korban tersebut. Bahkan sampai kulitnya pun tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang korban, bahkan sampai dengan tanduknya. Sehingga misal orang yang korban nazar, kemudian dia begini untuk mengambil tanduknya dengan alasan untuk digunakan hiasan atau sebagainya, ini tidak boleh jika ini korban yang dinazarkan. Berkaitan korban ini tentunya beda dengan akikah, ya. Adapun hikmah daripada korban ini, sebagian dari hadis yang ya, diriwayatkan dari Fatimah binti Rasulullah SAW, ketika itu Nabi SAW memerintahkan kepada Fatimah, kumi ila udhiyatiki fa inna Allah ta'ala yarfa'u anki dunubaki minta walita nanti minta mia. Hei Fatimah, berdirilah kamu menuju hewan korbanmu, alias berdirilah datang dan saksikan hewan korban, karena fa inna Allah yarfa'u anki dunubaki, karena Allah akan mengangkat dosa-dosa darimu, minta walidah ngatin awal mula atau awal tetes darah ya, korban tersebut. Ini, nah, ini betapa pentingnya berkaitan dengan korban bagi orang yang sudah mampu. Nah, sedangkan melihat dari hadis lain yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, ketika itu Rasulullah SAW berkata, dohu watibu bihanam, dohu korban pada bulan berbahagia, bila dengan korban nafsu awalnya, korban dan ikhlas tulus. Karena baik nama nahoda, mudahiyatu yauma ilahi, nafas tambah berbulan. Karena sebenarnya orang yang mengambil korbannya di hari halal berkorban, kemudian dia menghadap kiblat dengan korbannya, karena kornuha, wadamuha, wasaru dan sebagainya, sungu, rambut, darah, bulu halus, bulu kasar, semuanya akan didatangkan di hari kiamat sebagai saksi. Baiknya damah, tidak waktu turab, sesungguhnya darah daging korban ketika jatuh ke tanah, pada dasarnya tetes darah itu jatuh pada perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu, berinfaklah yang sedikit, maka engkau akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ini sebagian daripada korban. Tambahan korban kita ini mampu meningkatkan dan mampu